الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله الصلاة والسلام عليك هرودا هرودا انت هناك kadang-kadang kan anu tahlil teh ete handphone nu nyetel mah molor deui we. Hey, ibu hayang lebet ka surga? Panggampang gampangna lamun ibu lebet ka surga. Neng sayang cakep, kalau engkau nanti sudah menikah, engkau adalah paling gampang masuk surga. Cara cinta ibu amin. Ampun ya Allah kekarti aing ceramah ke ibu malon. Wah ya amin. Kekarti tunduh ibu tunduh. Tos tuang tak cah. Sarua ini cuma. Itu gak saya sarua sama rame kewe. Gak suka kok. Ayo. Jadi ketika aing naon atau ibadah naon. Oh ayat ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan ladhina kutiba alaikum siyamu kama kutiba ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dua ngaji lagi mulai sabara urutan batu dia pecah mate sorangan dengan ayat Al-Qur'an ayo gimana cici beda nu ngadeukeun jeung nu ngaos mah terus teh sok sabaraha huruf tadi ibu ngaos eta ayat pasti yang mau pelantara nyata malaikat tapi nah iya ibadah iji iya Allah alim ngangin pelantara maka sampai-sampai di Isra Mi'raj kun sampai-sampai banyak golongan yang tidak percaya sampai ada golongan yang mamang sampai ada golongan yang yakin sholam naun karena kalimahnya terakhir ayat innahu wassami'un eta bak bahasa nah, maka kalau dikupas dalam tafsir atuh ngaji nage kudu sok kumaha ya gila atuh bener geus we lah ayeuna mah naon atuh ibadah naon eta ibadah salat hebatna ketika awal ditanya oleh Nabi Musa ya Muhammad engkau dikasih apa oleh Allah yaitu tentang salat salat berapa waktu 50 waktu wayah nak balik deui cek Nabi Isa naon cek Nabi Musa naon sabar mah kuat-kuatkeun umat rumah punten sok we tinggalikeun 50 rakaat 17 rakaat ge lieur tapi alhamdulillah umat Rasul mah walaupun 17 rakaat pahalana sami sareng 50 tah eta nikmatna jadi umat bagi Rasul mah makana urang kudu cinta ka Rasul leres anu kahiji cinta ka saha cici buka hiji cinta ka saha sehingga ada kudu pelawak mun ceramah na aing mah cici oh anu kadua cinta ka saha ka Rasul ibu leres cinta ka Rasul teu bohong beneran jelema tukang ngabohong teh moal moal meunang bau surga jelema tukang ngabohong ayo ibu leres teu sukurang ge nolongmeuheun. Ya Allah, ampun. Kamu suami tukang mancing. Hih, ayo tukang nusuk. Geuh, ayo. Benar. Ibu bayah tak? Jadi ayo tukang nusuk, ayo. Pikir siap. Ayo tersepan gitu teh. Buat ibu buka saya ke tukang nusuk, cekak. Ya, ke waktu gitu loh. Tukang nusuk mah hidup lagi mah maju-maju. Wah, sok cobaan saya ke nusuk, maju sok. Hei, tahu ke tukang usuk? Ayo masa kue ke usuk, biak 200 ribu atuh. Ayo menang jair tiru. Nah ini suri saya mikir. Ampun. Coba tinggal ikan, lamun dibikin ke bapak majikan. Bukan dengan kitab keluar hadis. Lamun bapak menang duit dibikin ke bapak majikan, maka bapak itu hukumnya jihad. Ibu ngabalanjakan nu ahsan, eta dibelanjakan kadang-kadang haren, jihad. Didahar ku anak-anak, jengku kabe dahar, maka jihad.
kakak diberikan upan. Lain serius saya mikir, tak upan merekna bonon jadi apa ya tak? Kamu buat asu oh bonon, dicokur muli atau pakai kinoi. Dicampur kon kinoi atau cekukan jengket aja air lama kayak susu dengko ni. Emang pernah lawe ak lauk kesukaan hayat dengko. Saya mikir saya mikir. Apa air budak dibayar 2000 beli basre aku budukan sih teh. Terus kagok air macam apa beli bayar kita naon air mah. Iya pakai dengko, pakai keju, ulak pakai keju. Oh air mah Jakarta pakai salmon kita. Lalu salmon sakit itu 20000 dicampur di mulut, pakai tak nonte nok meri. Lu kok koreng nak diasupkan karena jang lauk karena upat lu bodasnya dibikin kapas upat mama jikan atau mama jikan kiki tuang ada nggak lupa ya tadi saya siapa pak mikir lelai mandu ucap ke spek di siapa mustek dia mandu ucap di susukan ya Allah terakhir pakai kroto kroto teh kata pun tak 25000 itu saon apa baru selesai teh kehel aing mah aing mah bayar tuh siki rokok sabungkus melepus di sub jenur sholat poho Allah wakbar Allah wakbar kalau nak apa ini ngalih buku mau gitu ayo itu ayah makanya ibu lawan ayah salah ki isukan dek musib tinggal ke dek tanya kasih bapak demi kensia bapak pernah nakap ibu pemajikan bapak setengah jam pernah enggak ibu pernah ditatap ku bapak setengah jam pernah. Nah, ada buku pelampung buku ya Allah, buku sakit tinggal ke nuluhur warna berem tengah koneng, hejo, menghanapna ke buku buku tuang, kecil ditatap setengah jam, rokok ini setengah jam bisa natap buku nah, itu majikan wono wono halal itu ditatap-tatap betul atau betul? Makanya ibu isukan kamu, ibu salah ibu deh, maci bapak di kamar, eh maci maka ibu rubah baju ibu luhur nak tengah nak koneng roh nak hejo bapak pada ningali kukumpul ini ningali mamah dia sih nak kukumpul tepuk-tepukan ayam yang dapati gelut aku kan mancing deh ini gelut kata aku esen teh aya rasa apu alpukat rasa duren eta teh duh kadu usan teh meuni kitu apalan nya cenah usat meuni apa kukus ku kita racikan urang kita teh payu eh abi mah daya izin ka pamajikan oh iya dong kuli besok iya pada mau mandi oh iya udah siap udah siap gitu maka subuh tuh sok ditinggal gitu. Mulai yang benar tak kurang anjing tinggali sarai pemajikan lalu ke kanan alukkan ke kiri lalu ke kiri alukkan ke kanan itu mancing mah entah aku tong diri itu mancing gak jadinya kita ngaji ke mana ke mana ngerti barang mele gitu tak di beli ngaji ngong oke berarti so alhamdulillah oke bu ibu yang lebat ke surga punten dina surat ieu ke masuk kana Ramadan nyeta ibu aya opat syarat ibu lebat ke surga aya sabarji kana ibu bapak ibu ulah nya panya naon sababna abi ayeuna gencar abi utang ibu-ibu kusabab ibu mah al-madrasatul ula pendidikan awal dalam rumah tangga teh ibu berarti lamun ibu na teu bener berarti ke anak aku kebarat anu 24 jam gawe teh saha ibu bapak mah kan gawe tuh ayo bapak tawek yang saha ini pak yang istri leres tuh yang sama Ici sama Enok ayo sama Enok ayah Neng Eni ayah Neng Nina ayah ayah tuh barang teh menurut daerah Sunda mah gitu ada mana kita terus ya teh pun kan dah hari teh kan mas tahu mas panas ya leres petis tuh ya teh tuh makanan punten. Bu, hayang lebet ka surga. Oke, lebet nah anak Isra. Nyata ibu lamun lebet ka surga aya opat syaratna. Sabeuhiji? Opat. Dina kitab Muhtarol Hadis.
itu calon bidadari surga sana ya. Yang ini bidadari surga nanti di pasantren musim temenan bulan ada ditenangi ceramah kita nyanyi nyanyi ya berarti dokol bu seperti ibu bapa surga cek abdi tanggal tanah ibu mah dapat kasur kalau pak punten abdi yang dilahirkan ke dunia menikahnya jadi awewek daripada lelaki tanggal tanah istri mah contoh ibu mau dipayun ditanya bapak nak pak kumah ikhlas ke istri bapak mau ikhlas gitu maka ibu mah golosor kasurga ayo beres tuh namun suaminya itu istrinya bu pupus maka kayak penting ada warna ya Allah untuk wakas suami itu lalu mau ke WA di dulu ngarang kayak ayah anu mah hidup itu nak ikhlas ke cari sih gak mau masuk kasurga deh kaki ngalih oh ya mau kasurga nah itu beri ngomong cari sih kalau ada hesek itu mah atlah ya deh suluh suhi adukhulul jannah tabi ghoiri hisab ayat tilu golongan anu lebet ka surga tanpa dihisab biji anu peranti sabilin oke lah anu kadua na nyata anu kena musibah baik gempa bumi atau kemarin corona terusnya terus anu kena banjir kahuruan tak itu teh anu beriman tapi itu beriman mah asal wae iman beriman jika ibu-ibu jadi dia maut lebet kasur kan tapi di Cianjur kemarin pak nama bikin posko ambil itu karena wargi-wargi abis sampai ke ayah ini kita pesan simkuring ya Allah atas wudhu pada suatu duhur eta dana sarmaot ya. Aku tinggal ke jalan i bakal kah belok aku benteng gak blek pupus tuh aya urang kali ya Allah anu dijaga gempa blek teh eta non romari eta dasar ku dijaga ku malaikat eta pantor kamu ka romari sampai ka ke labu didinya eta budak selama setengah jam coba lamun pantor potong gelepak Allah makanya hati-hati anu musibah kemarin corona ribuan jutaan malahan mah lalu beriman maka kudu hati-hati eta insya Allah lebet kasur anu katilu singkat nyata ibu anu ngalahirkeun terus mau lebet kasur gak tanpa dihisab amin. Jadi lalu atur ya kusim kuring mudah-mudahan ibu-ibu dia sun hamil amin sun hamil terus ngalahir terus ngalahirkeun mung gak jadi bakalan aneh berarti opat hiji syaratna ibu masuk karena nanti nyata kena sholat bahwa tidak ada ibadah yang paling hebatnya adalah sholat ibu idza sholatil mar'atu khamsaha apabila seorang perempuan yang anu melaksanakan sholat anu lima waktu pasti masuk surga. Karena apa? Karena Rasulullah ketika amal anu hiji ieu nyata ibadah anu hiji tanpa pelantara malaikat Jibril malah langsung berhadapan Allah dengan Nabi Muhammad nyata putus kanggo naon? Nyata kanggo natepang. Bahasa Sunda mana aya natepang, aya salat, aya terus awal ka acan. Nya, aya di Jakarta mah salat lu, udah sembahyang lu, diulang mah loba nya. Allah natepang naon deui? Salat terus naon deui? Kok gitu? Urang mah tuh, makanya urang mah alhamdulillah jadi orang Sunda pangharaos-raosna. Amin. So, katingali wajah di dewa wajah anu rajin salat. Saking rajinnya can azan besar lakam. Makanya kudu akeun ieu tukang sound system mudah-mudahan lebet ka surga. Rose tukang sound system kina jeung suara-suara asup ka surga. Nah bisa masang gitu nya. Iya udah daripada kotoa. Makanya mengenai toa teh kada urang ngawawa dia kada ngawawa gitu. Coba lah make sok ieu azan we waktu aki-aki subuh. Ayo apa yo apa. Ayo apa yo apa. Dan menangin make sok situ. Coba pakai toa ngawawa. Lalu setel. Mudah-mudahan sewa kuna di persi. Insya Allah jadi ibadah. Amin. Makanya azan, coba lah ajar ke subhanallah. Jaman bahagia lama menikmat di TPRI ya azan. Ibu-ibu maraji di dia sholat azan. Tapi maghrib, weh, mau bulan puasa di tungguan. Bulan air sama Allah, menungguan. Oh, subuh.
usung hujan kieu tiris kan. Ya Allah. Ampun, ya eta azan aki-aki atuh kuku ngarengkol. Coba lawan azan Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam al-Mujahidin. Ya Rasul kadang-kadang kan anu tahlil teh eta handphone nu nyetana mah molor deui we. Coba itu kan ya Imam al-Mujahidin tuh anu saha teh ya Imam anu sebagai pemimpin mujahid tuh padahal eta tahu mujahid naon mujahid udang gitu kayak aya urang perang mah henteu mah ya mah hese. Ayo, sholat huruf naik seberinci. Usmah 12 nih. Secara rapi, secara rapi. Bu, huruf sholat seberinci? Tilu. Tilu. Waktu inti. Sholat, lam, tak. Ayo, sholat seberinci? Tilu. Sholat, lam, tak. Sholat naknya tak sikul kauli namun ibu yang bapak ngesolat maka kudu ngajaga lisan nak nyata leres karena ucapan nak namun itu sholat dek naros ke ibu masih kena sok carikan salah kina ngaku kita tomat ngerana teh ibu sok kena nyarikan salah kina sok bapak sok ngolong kok kapa majikan saya gitu saya. Alhamdulillah. Hai, saya. Itu mah rumah tangga mawaddah warahmah, ieu melotot wae mah. Kumaha mawaddah warahmah ari ibu anu aranna ibu sok nyarekan kana salakina mah. Punten ibu. Apa ka salaki teh di tas kuno kudu tentrem dalam rumah tangga teh aya manggil sok ogor-ogokan teh. Tuh, laku ini mah alhamdulillah. Tobat eta tobatan. Isuk mah tong geus isuk teh tong melotot teh ka salaki, tong nyarekan di salah. Cek tek naros ibu kasalaki lamun ka ibu meta duit. Bapak, mana duit? Pengin can ngare duit. Di pasian mah apa? Coba mesra aku di tas kudu tentrem mawaddah penuh dengan kecil. Kenapa? Karena semua juga harus dengan kecil. Kalau cinta itu mawaddah dan cinta itu adalah pasti mesra. Ngomongnya sok dicadel-cadel apa bade kamana. So, lamun ka bapak. Kita ngalain dulu pengen itu aku mah itu ya pernah masa kemuluan di bebas ya aku apa tapi manja kasih bapak masih kena cinta bapak yang tak ui sih ya ibu karena gelo pengen nama cinta mesra kak bapak teh aku lagu kurang cin ayo hei sayangku hari ini aku cantik cantik bagai bidadari di hatimu aku lagi manja dimanja pengen berduaan sama dirimu sayang apa alasan tinggi apa itu ini manja namanya ukur kata-kata ini manja pergi jalan apa ayo cinta teh yang jauh atau pengen dekat atau pengen jauh ku tak bisa jauh
Jari mohon. Ya, segantet itu yang pintar ya Nina. Itu Nini, au. Jauh saya ini lain au. Au. Itu Nini, au. Paling itu gimana? Nyanyi pintar ngaji ke pin. Alhamdulillah. Ayo orang mulai. Sikul kauli ketika musrah jaga bisa saya ucapan anak terus saya lamna nesikat we dari ibu dekat yang berkat surga lainul kondi hati na nyeta tenang tinggali tetangga beli kulkas sujud pintu tenang tenang lima lain panas ya Allah si eta jadi yang bakal beli kulkas maka dia nanti ayin ya teh yuk beli motor kira tu kira yang nyahong lirik pada kata dia batur boga kurang pa etacan solat tanda solat tak kudu lain kalau pihat ada tenun tenun terang kali kalau solat mesti kena ngomong ke batur ayat itu ayat.